Nah, perhatikan tuh. Ya, melorot airnya ya. Nah, inilah yang terjadi apabila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, ada beberapa orang yang bertanya ya. Katanya gini, Pak, foot clamp saya kan bocor, Pak, di dalam sumur bor. Nah, bagaimana cara memperbaikinya tanpa harus membongkar pipanya? Karena di atas pipa atau di atas sumur bor tersebut sudah saya cor, sehingga susah untuk bongkarnya gitu ya. Baik, bagi kawan-kawan yang belum tahu ya, apa itu foot clamp ya. Foot clamp itu adalah check valve ya, yang letaknya di ujung pipa sana ya kawan-kawan. Biasanya itu dipakai di beberapa tipe pompa. Nah, bentuknya macam-macam ya, ada yang begini, ada juga yang bentuk-bentuk lain. Nah, fungsinya untuk apa? Nanti kita akan bahas ya. Oke, sebelum saya menjawab pertanyaan tadi, saya ingin tahu dulu ya kawan-kawan, kenapa ya banyak sekali orang punya sumur bor itu atasnya terus dicor mati gitu ya. Nah, apakah sebelum ngecor itu apakah mereka nggak mikir gitu loh, ini kan bikinan manusia yang mana tidak akan bertahan selama-lamanya, pasti ada rusaknya, sehingga harusnya jangan dicor atasnya ya, harus kalian bikin bagaimana agar suatu saat kalau ada masalah bisa dengan mudah dibongkar gitu ya. Baik, sekarang kembali menjawab pertanyaan tadi ya kawan-kawan. Jadi gini, sebelumnya kita harus pahami dulu kenapa orang kadang memasang foot clamp ya di bawah sana. Nah, sebetulnya beberapa tipe pompa mungkin tidak akan membutuhkan foot clamp ya. Ini mungkin ya kawan-kawan. Nah, kenapa gitu ya? Karena contohnya ya, kayak ini pompa tipe sumur dangkal yang apalagi ini yang self priming ya, ada kotaknya di atas ini ya kawan-kawan. Artinya dia bisa mancing sendiri kalau ini kosong gitu ya. Nah, tipe seperti ini ya, pompa sumur dangkal itu selalu dilengkapi dengan check valve di sini ya. Nah, seperti tadi saya sebut ya, bahwa foot clamp itu adalah check valve juga. Sehingga kalau kalian sudah memakai tipe pompa sumur dangkal yang ada check valve-nya, kemudian kalian menambahkan foot clamp lagi, artinya kalian memiliki dua check valve gitu ya. Apakah nggak boleh, Pak? Ya boleh-boleh saja gitu ya. Nah, sekarang bagaimana masalahnya kalau foot clamp di bawah itu bocor? Nah, sebetulnya yang tipe kayak gini ya, kawan-kawan, itu tidak butuh dengan check valve di sana, itu ya. Namun kalau kalian tambahkan di sana, itu adalah check valve cadangan. Apa gunanya cadangan ini? Nah, ini yang akan saya tunjukkan ke kalian nanti ya. Nah, untuk lebih memahami ya apa guna check valve di sini, maka kita akan coba nyalakan dulu pompa ini ya, kawan-kawan. Ini masih kosong. Sekarang saya akan isi air pancingan dulu. Ini. Kalian perhatikan ya kawan-kawan, gunanya check valve di sini adalah untuk menahan agar air pancingan saya itu nggak jatuh ke sana. Nah, itu ya. Jadi check valve itu menahan agar air yang sudah naik itu nggak turun lagi. Nah, apakah bisa check valve di sini menahan air agar tidak turun lagi? Jawabannya bisa iya, bisa tidak, gitu ya. Nah, kalau semua pipa di sini itu kondisinya bagus, tidak ada kebocoran sama sekali, maka check valve di sini itu udah cukup sebetulnya ya, kawan-kawan. Oke, sekarang kita akan peragakan dulu ya. Bagaimana check valve di sini ini bisa menahan agar air tidak jatuh ke sana. Kita nyalakan dulu pompanya. Bismillah. Saya buka. Perhatikan proses memancing ya, air naik pelan-pelan seperti ini. Ini namanya proses priming atau memancing ya. Baik, air sudah mulai keluar. Kita tutup aja ya. Maksudnya saya matikan aja pompanya. Nah, kalian perhatikan ya, kawan-kawan. Tadi itu proses mancing itu makan waktu yang agak lama ya. Tadi mungkin sekitar ya 30 detik gitu ya. Nah, sekarang bayangkan kalau pipa ini panjang, kalau sumur kalian dalam misalkan 5 meter,
maka akan membutuhkan waktu mungkin ya sampai 5 menit bahkan sampai 10 menit untuk proses mancing aja gitu ya. Nah, inilah gunanya check valve ya. Nah, sekarang kalian bisa perhatikan ya bahwa air di sini itu enggak melorot balik ke sana. Itu karena apa? Karena ada check valve di sini. Dan tentu saja karena ada check valve di situ juga ya, foot clamp ini tadi. Sekarang perhatikan ya. Apa sih enaknya kalau check valve ini kedua-duanya berfungsi? Enaknya apa? Ketika kalian nyalakan pompa sekarang, air langsung keluar biar gitu, nggak pakai nunggu 30 detik segala macam. Perhatikan ya. Nah, seperti itu. Ya, karena kadang-kadang namanya orang mau mandi ya, pas nyalain pompa kok ya harus nunggu 10 menit gitu ya, karena proses mancing tadi. Tentu saja itu sangat mengganggu aktivitas kita gitu ya. Baik, sekarang pertanyaannya adalah, kalau check valve atau foot clamp yang di bawah itu saya copot, apakah air di sini akan melorot? Perhatikan ya. Saya akan mencopotnya. Bismillah. Nah, perhatikan, udah saya copot ya, kawan-kawan. Jadi, ya, kenapa airnya nggak melorot? Karena di sini ada check valve, ya. Kok airnya nggak melorot, Pak? Kan di bawah nggak ditutup, gitu ya. Di bawah dibiarkan terbuka, gitu ya. Nah, karena di sini check valve itu udah nutup, ya. Sehingga air ini kalau mau turun, nah, yang menggantikan ruangan ini siapa? Biasanya air turun itu kan digantikan ruangannya oleh udara, gitu ya. Nah, apa yang terjadi kalau nggak ada pintu masuk bagi udara? Ya, maka airnya ya tinggal di sini, ya. Ini sama saja kalau kita masukkan pipa, ini ya, air di dalam pipa ya, kan, terus kita tutup atasnya. Itu air nggak akan melorot, ya. Saya peragakan ya, sebentar saya ambilkan pipa. Ya, perhatikan ya, ini karena nggak bisa nyelup sampai habis, maka saya tutup sampai sini. Kalian perhatikan ya, kanan tuh. Saya pepetkan di sini biar kelihatan. Nah, air nggak melorot. Kenapa? Karena tidak ada jalan masuk udara dari atas, ya kan? Begitu saya kasih jalur masuk, bentar ya. Nah, ini lebih kelihatan ya sekarang. Perhatikan ya, kenapa air nggak melorot? Karena tidak ada jalur masuk udara untuk mengisi ruang kosong yang ditinggalkan air, ya. Nah, sekarang kalau tangan saya buka, maka udara akan masuk ke atas, sehingga air akan jatuh. Perhatikan. Nah, seperti itu. Jadi sekarang jelas ya, fungsinya check valve di sini adalah agar kita nggak sering-sering mancing ya, kawan-kawan. Sekarang saya peragakan sekali lagi ya, apakah air bisa langsung keluar kalau check valve tadi ini udah saya copot ya. Tentu saja bisa karena air udah di sini ya, kawan-kawan. Perhatikan, bismillah. Nah, seperti itu. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah, apa yang terjadi Pak kalau check valve di sini mengalami masalah ya. Masalah ini bisa rusak atau bisa sekedar bocor aja. Bagaimana sih check valve yang bocor itu ciri-cirinya? Nah, sebentar lagi kita akan bicarakan. Baik, jadi sekarang saya bikin simulasi ya, apa yang terjadi kalau check valve di sini bocor ya, kawan-kawan. Sementara di sini saya tidak memasang foot clamp karena foot clamp-nya saya copot dua-duanya ya. Coba perhatikan bagaimana kalau ini bocor, apa yang terjadi? Kita nyalakan, bismillah. Oke, masih proses mancing ya. Oke, coba saya matikan, bismillah. Kita tunggu ya, apakah dia akan bertahan, air di dalam pipa hisap ini apakah bertahan berada di situ terus. Kita tunggu ya. Nah, perhatikan kawan-kawan, langsung turun dia ya. Apa yang terjadi? Karena di sini sengaja saya bocorin kawan-kawan. Kalian lihat ya, di sini ini saya ganjal pakai ini. Sehingga check valve di sini tidak berfungsi dengan baik. Dia tidak bisa menutup celah udara masuk. Sehingga udara masuk lewat sini ya.
lewat pipa apa ini, pipa disas ya, kemudian masuk ke sini, terus tadi langsung cepat ya, begitu masuk hus langsung turun seperti itu. Nah disinilah dibutuhkan ini ya, apa, foot clap ya kawan-kawan. Nah ada orang yang menanyakan, Pak, yaitu tadi Pak udah terlanjur saya cor, bagaimana, apakah bisa saya tambahkan check valve aja di sini? Nah sekarang kita coba ya, apakah bisa gitu ya. Nah sekarang saya akan memasang check valve di sini ya kawan-kawan, karena di sini check valve-nya anggaplah udah rusak, udah bocor, maka saya akan menambahkan check valve baru di sini. Lalu nanti perhatikan apa yang terjadi, apakah bisa mengatasi problem ini. Baik, seperti kalian bisa lihat ya, di sini udah saya pasang check valve tambahan ya kawan-kawan. Jadi kita punya check valve 2 sini, tapi udah rusak, dan ini masih baru ya. Nah check valve itu kalian perhatikan ya, check valve itu ada tanda panahnya. Tanda panahnya harus ke sana ya kawan-kawan, jangan sampai terbalik. Kita perhatikan apakah dia bisa menggantikan fungsi check valve yang ini. Airnya saya pindah dulu. Bismillah. Oke, perhatikan ya. Bismillah. Oke, proses pemancingan. Dia sedikit agak lambat karena apa? Ada beban per di sini ya, kawan-kawan. Ini ada pernya atau springnya. Seperti saya bilang, ini ada springnya, jadi memang menjadi beban tersendiri. Tapi ya, itulah, dia lebih fleksibel ya, bisa dipasang di mana aja, posisi vertikal, posisi horizontal. Jadi agak lama ya proses mancingnya. Bukan agak ya, cukup lama. Oke, mungkin saya harus tambahkan air pancingan ya, kawan-kawan, terlalu lama ini. Ya, mungkin beban per di situ itu ditambah dengan beban hidup saya berkurang ya, kawan-kawan. Oke, kita tambahkan air pancingan, mudah-mudahan bisa membantu mempercepat. Oke, kita nyalakan lagi, bismillah. Iya, jadi setelah saya bantu pancing, rupanya bisa lebih cepat ya. Oke, sekarang kita tunggu ya, kawan-kawan. Apakah air akan melorot lagi seperti tadi ya? Kita akan tunggu waktu beberapa lama. Saya akan hitung 20 hitungan aja ya. Kalau nggak turun berarti emang udah beres gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tambah ya, 20 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kayaknya sih udah beres ya, nggak ada masalah ya kawan-kawan. Nah, ternyata bisa ya, jadi
check valve yang di sini tadi itu bisa membantu mengatasi masalah kebocoran di sini gitu ya. Nah, apakah berarti nggak perlu bongkar ya Pak ya tadi itu? Nah, belum tentu kawan-kawan. Ini tadi karena posisi kebocorannya ada di sini. Sekarang kalian pikir ya, kalau posisi kebocorannya itu ada di sini, ada di sini, ada di sini, maka nggak mungkin kan kalian akan memotong sini ya, apalagi anggaplah ini udah pas cor-coran atau sedikit di bawah cor-coran, maka nggak mungkin kita bongkar cor-coran lalu masang check valve di situ, apalagi posisinya itu nggak jelas gitu ya. Nah, disitulah ya keunggulan si foot clamp ini. Dimanapun letak kebocorannya, foot clamp ini bisa membantu ya. Nah, sekarang saya akan bikin simulasi. Seandainya sudah dipasang gini ya, ternyata kebocorannya itu ada di area sini ya. Nah, di sini saya tadi sudah sengaja membuat lubang untuk kebocoran ya, kawan-kawan perhatikan. Saya akan buka lubangnya, bismillah. Nah, perhatikan tuh. Ya, melorot airnya ya. Nah, inilah yang terjadi apabila terjadi kebocoran di pipa sini ya, kawan-kawan, setelah atau sebelum check valve ini. Baik, sekarang saya akan memasangkan foot clamp ya, kawan-kawan. Ini sengaja saya coba pakai foot clamp yang tipe satunya ya. Sebenarnya foot clamp yang tipe seperti ini lebih yakin kawan-kawan ya nutupnya ya, dibandingkan yang seperti ini. Tapi harganya memang jauh ya. Oke, kita akan coba. Bismillah. Air saya pindah dulu. Oke, saya nyalakan pompa ya, bismillah. Oke, mancing. Tentu sedikit agak lama karena bocornya ada di sini ya. Oke, air sudah keluar. Saya akan matikan pompa. Kita perhatikan apakah air di dalam pipa ini akan turun. Ya. Ingat ya, di sini masih ada kebocoran. Kita hitung aja sampai 10 ya, karena tadi kan cepet tuh ketika saya buka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya udah 10 hitungan ya, kawan-kawan, nggak ada kebocoran lagi. Baik, apa kesimpulan dari percobaan kita hari ini tadi ya, kawan-kawan? Jadi ternyata posisi check valve ya, itu yang paling efektif itu adalah letaknya di ujung pipa hisap di sini gitu ya. Nah, ini bukan berarti bahwa check valve di sini tidak bermanfaat, bukan ya kawan-kawan. Jadi check valve di sini sebetulnya cukup ya, asalkan tidak ada kebocoran sama sekali di sepanjang pipa hisap ini gitu. Nah, kemudian apa gunanya check valve di sini tadi ya? Ternyata gini ya, kawan-kawan, check valve yang di sini tadi hanya bisa mengatasi apabila kebocoran itu terjadi di daerah sini ya. Bocor di sini, ini bisa mengatasi ya. Tapi ketika kebocoran itu ada di sini atau di sini, maka check valve ini ternyata tidak berfungsi lagi gitu ya. Dan ternyata setelah kita coba beneran ya, check valve yang ada di bawah sini itu ternyata bisa menahan air meskipun ada kebocoran di daerah sini ya. Baik kawan-kawan, jadi segitu dulu ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya, bahwa sebetulnya tadi ya, sekali lagi, kalau check valve kalian di sini bagus, kemudian pipa kalian semuanya yakin 100% tidak ada kebocoran, maka ya nggak perlu foot clamp. Tapi foot clamp ini dibutuhkan apabila ya terjadi mungkin pipa bocor karena lapo atau karena mungkin entah kesenggol atau apa sehingga terjadi kebocoran yang mikro gitu ya, maka foot clamp di bawah ini sangat membantu. Baik kawan-kawan, sekian dulu dari saya, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.